Rozizai Hakiki dan kuasa hukumnya Jumhadi belakangan diketahui melaporkan mantan istrinya, Norma Risma, ke polisi dengan UU ITE. Hal itu lantaran pihak Roz menuding Norma Risma menyebarkan berita yang tidak benar tentang dirinya. Bahkan kuasa hukum Roz juga mengancam Norma Risma dengan meminta bukti jika memang penggerbekan itu benar dan kliennya dituduh melakukan indehoy dengan mertuanya sendiri. Intinya tidak sesuai dengan yang dia, Norma Risma, viralkan itu. Sewaktu ketemu sama saudara Denny Sumargo, kalau memang dia, Roz, seperti itu silahkan buktikan, ucap Jumhadi mengancam Norma Risma. Baru-baru ini Jumhadi juga menyarankan agar Norma Risma segera bertobat karena telah membuka rahasia bu kandungnya sendiri dengan mantan suaminya ke muka publik. Menurut penuturannya, bahkan Norma Risma dianggapnya harus meminta maaf kepada ibu kandungnya sendiri lantaran surga ada di telapak kaki ibu yang telah melahirkannya. Saran saya banyaklah bertobat gitu. Satu, kedua karena yang dia viralkan termasuk ibu kandungnya gitu loh. Karena apa ya, tua itu dari ibu kandungnya yang melahirkan. Surga itu kan ada di telapak kaki ibunya. Jadi silahkan dia meminta maaf kepada ibunya, kata Jumhadi saat diwawancarai oleh wartawan sontak. Pernyataan dari kuasa hukum Roy itu membuat para netizen geram dan memintanya untuk lebih dulu sadar bahwa kliennya lah yang harusnya bertaubat usai kedapatan selingkuh dengan ibu mertuanya sendiri.